إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Malam hari ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan majlis ilmu yang insya Allah akan membahas surah Ibrahim ayat 22. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dengan tema khutbah iblis di neraka. Jadi surah Ibrahim ayat 22 itu dimulai oleh Imam Ibnu Katsir dengan penjelasan bahwa ini adalah khutbahnya iblis di neraka. Khutbah selamat datang. Jadi sebelum sebenarnya sudah dimulai siksaan, tapi iblis waktu itu mengambil kesempatan untuk memberikan sambutan selamat datang pada para pengikutnya. Allah berfirman, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب عليم. Syekh Muhammad Umar Abu Umar menjelaskan bahwa ayat ini merupakan salah satu di antara tanda kasih sayang Allah SWT. Allah Ta'ala membocorkan sebuah peristiwa yang ia telah tetapkan dan ia ketahui. Allah bocorkan agar umat Islam, kaum muslimin, kaum mukminin tahu apa yang akan terjadi nanti dengan iblis dan orang-orang yang mengikutinya, para pendusta yang mengikutinya. Dan berkatalah setan, iblis, tatkala perkara hisab atau perhitungan amal telah diselesaikan. Jadi umat manusia sudah semuanya ditetapkan, ya. Yang ahlun nar, yang ahli neraka sudah di neraka, yang ahlu jannah sudah di surga. Ya, ahlul jannah sudah disambut, salamun alaikum, ya. Selamat sejahtera atas kalian. Dan kita sering dengar kalimat ini, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ucapan kita nanti ketika kaki kita melangkah ke surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk hadza, untuk surga ini. Nah, itu disambut dengan begitu gembira. Sementara di neraka disambut oleh iblis. Ya. Iblis berkata, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqq." Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Nah, ini bocoran. Iblis itu makhluk paling pembohong, paling pendusta, paling pengecut, paling ingkar, pun mengatakan janji Allah itu benar. Dari yang paling kecil, contohnya umpamanya janji bahwa orang yang berwudu akan diampuni dosanya, itu janji Allah. Sampai yang besar, bahwa orang yang mati syahid akan mendapatkan surga tanpa hisab. Orang yang umroh, antara umroh dengan umroh akan diampuni dosanya. Orang yang berinfak akan dilipat gandakan 7 kali lipat. Orang yang tahajud, dan semua janji Allah itu benar. Yang ngomong iblis. Jadi kalau kita ingkar hari ini, tidak percaya, iblis itu yakin janji Allah itu benar. Tetapi karena dia sudah disumpah oleh Allah untuk dilaknat karena keingkarannya, dia tahu benar, tapi dia tidak ingin manusia mempercayainya. Karena kalau percaya dengan janji Allah, maka dia akan sendirian di neraka. Ya. Jadi kenapa iblis bisa mengatakan ini benar? Ya karena iblis tahu. Ya, nanti saya jelaskan bagaimana iblis itu kesalahannya sombong. Tapi dia mengakui bahwa dia diciptakan oleh Allah. Maka kalau hari ini ada orang yang mengatakan bumi, jagat raya ini ada dengan sendirinya, iblis yang bengong dia. Kok bisa dia lebih kafir dari saya? Saya aja mengakui Allah menciptakan saya. Kalau ada orang yang gak percaya dengan akhirat, iblisnya bengong. Loh kok bisa dia lebih kafir dari saya? Saya aja percaya dengan akhirat. Iblis akan bilang gitu. Ya. Awalnya begini, Allah berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk." Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kamu bersujud kepadanya? Qala ana khairum minhu. Iblis menjawab, aku lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini ungkapan ini harus kita pahami benar ya. Di saat dia sombong, iblis itu ngaku, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dia ngaku bahwa dia diciptakan. Nah kalau ada manusia yang mengatakan dunia ini nggak ada yang nyipta, iblis sendiri malah bingung, kok bisa kamu lebih kafir dari saya? Itu saya aja percaya bahwa Allah yang menciptakan ini. Rabbul Alamin. Dalam surat Al-Hasr ayat 16 nanti saya sebutkan, iblis mengatakan, "Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin." Ketika manusia berhasil digoda lalu mati dalam keadaan kafir, iblis mengatakan, aku berlepas diri daripada kamu, aku takut kepada Allah Rabbul Alamin, pencipta seluruh jagat raya. Itu iblis ngomong kayak gitu ya. Tapi karena iblis sombong, lalu fakhruj minna fa innaka rajim, kamu keluar dari surga karena kamu sudah terlaknat. Lalu iblis nawar. Nah, ahli tafsir mengatakan ini menunjukkan bahwa iblis itu mengakui bahwa dia lemah. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan kecuali atas kehendak Allah. Dia mengatakan, "Qal rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, kalau engkau laknat aku, kau haramkan surga untukku, maka beri aku tangguh sampai hari dibangkitkan. Qala innaka minal mudharin, kata Allah. Allah berfirman, kamu termasuk orang makhluk yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat tiba. Nah, itu iblis minta sama Allah. Dia tahu dia nggak bisa punya kemampuan untuk menangguhkan kematian, karena yang bisa mematikan hanya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa iblis sendiri tahu dia lemah di hadapan Allah. Justru karena dia lemah, maka dia akan menggoda, ya, menggoda manusia dari atas, bawah, kiri, kanan. Itu dia minta izin sama Allah, ya. La'ughwiyannahum, ya, maka karena engkau telah melaknatku, izinkan ya Allah untuk menggoda manusia dan jin. Allah mengatakan, silahkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba. Iblis mengatakan illa ibadaka, iblis sendiri, maaf, iblis sendiri yang membuat perkecualian. Akan aku ganggu semua jin dan manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah, yaitu mereka-mereka yang ikhlas. Jadi maka ikhlas itu susah, karena hanya orang yang ikhlas yang nggak bisa diganggu setan, iblis. Nah, kembali ke sini. Jadi iblis mengakui janji Allah itu hak. Maka setiap kali ada janji Allah, iblis membuat janji yang menandingi, ya. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Orang yang berinfak ditakut-takuti, jangan infak kamu, nanti anak istrimu makan apa, ya. Orang yang mau jujur, lah kalau kamu jujur nanti kamu nggak akan laku dagangan kamu. Itu iblis semua. Janji Allah, at-tajirus shadiq fil jannah, pedagang yang jujur tempatnya di surga. Iblis bilang, hari gini kok jujur. Pemimpin yang jujur akan menjadi dijamin oleh Allah dapat naungan. Ah, jujur hari ini hancur. Nah, itu kata-kata iblis. Jadi Allah menjanjikan sesuatu, iblis menggoda dengan sesuatu yang sama, yang kebalikannya, maaf. Nah, tapi iblis mengatakan, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Ini iblis bilang begitu, saya nggak bisa maksa kalian, saya cuma goda saja. Kalau kalian kuatkan iman, kalian tidak akan bisa terganggu. Kalau kalian ikhlas, bahkan iblis sendiri bilang sama Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah kasih izin, silahkan kamu goda, silahkan kamu ganggu. Iblis yang ngomong, ya Allah, tapi kalau yang ikhlas saya nggak bisa ganggu. Kalau yang ikhlas saya nggak bisa ganggu. Maka ikhlas itu susah, karena memang itu satu-satunya sifat yang tidak bisa diganggu oleh iblis, ya. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, jangan menyalahkan. Hari itu semua orang menyangka, ya. Orang Nasrani menyangka bahwa tipu daya iblis, Yesus adalah juru selamat. Itu hari itu nuntut, wahai siapa yang ngajari saya Yesus juru selamat, hari ini saya nggak selamat. Dia berharap Yesusnya datang, ya iblis itu yang ngajarin kayak begitu. Orang Yahudi mengatakan Mesias juru selamat, mana ini Mesias? Ya iblis yang ngajarin itu. Jadi seluruh manusia yang sesat itu berharap Yesusnya, Mesiasnya atau dewa-dewanya semua menyelamatkan. Nah, itu semua kan yang bikin iblis, ya. Allah ajarkan inna dina indallahil Islam. Iblis ajarkan semua agama benar. Janji Allah yang diterima, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Janji Allah, hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, aku cukupkan nikmatmu untukmu, dan aku telah ridho Islam sebagai jalan hidup. Itu janji Allah. Iblisnya gitu, enggak, semua agama baik, yang penting kita tidak ganggu orang lain. Akhirnya orang tertipu, toleransilah. Itu semua adalah tipuan-tipuan iblis. Nah, ketika itu manusia berharap, loh, saya kan beramal baik, saya kan tidak pernah berbuat jahat, bukankah semua Tuhan, semua menuju Tuhan? Ini godaan iblis, tipu daya iblis. Jangankan kita, Adam alaihissalam tergoda, Ini laku malaminan nasihin. Itu omongan iblis. Hei Adam, hei Hawa, kalau kamu nggak percaya, aku ini pengen ngasih kamu nasihat. Allah tuh nggak ngelarang kamu makan. Sesungguhnya kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi malaikat, atau bahkan kamu akan kekal khuld, akan abadi di surga ini. Makanlah, nggak apa-apa. Jadi yang bilang pohon khuldi itu iblis, bukan Quran. Buah keabadian, sering kita dengar cerita ya, iblis menggoda supaya Adam makan buah apa? Buah khuldi. Itu omongan iblis. Illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Allah itu nggak ngelarang sebenarnya. Kalau kamu makan itu justru kamu akan jadi malaikat, atau kamu jadi orang yang abadi, khalidin. Maka kemudian disebut sajaratul khuldi, buah keabadian. Itu karangan iblis. Jadi Allah nggak ngasih nama itu buah keabadian, yang ngasih nama khuldi itu iblis untuk nipu Adam. Nah, jadi tipuan-tipuan itu sangat lembut, sangat dahsyat, sehingga tidak mudah orang yang tanpa ilmu ya bisa selamat. Iblis godaannya dua caranya. Satu syahwat, dua syubhat. Cuma itu aja. Syahwat itu berkaitan dengan hawa nafsu. Nafsu kekuasaan, nafsu terhadap wanita, nafsu terhadap harta, nafsu terhadap pujian, ini nafsu. Yang kedua syubhat. Syubhat itu berkaitan dengan ilmu. Orang yang kerancuan berpikir. Maka ada orang yang akidahnya, amalnya baik, tapi akidahnya keliru. Orang Nasrani, Yahudi ya, itu mereka orang baik. Orang Jepang itu kurang baik apa? Tapi nyembah apa? Matahari. Jadi ini kerancuan dalam berpikir, akidah. Nah, ada yang baik, dia tetap Muslim, tetapi digoda dengan syahwat, zina, mencuri, korupsi, ini syahwat. Jadi pintu iblis masuk itu dua, syahwat dan syubhat. Maka ya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan kunci untuk menghadapi iblis itu dua. Satu, syahwat dihadapi dengan sabar. Syubhat dihadapi dengan ilmu. Maka ya sabar dan ilmu ini harus ada dalam diri setiap muslim untuk sebagai pelindung dari dua senjata utama iblis, syahwat dan syubhat. Maka majlis ilmu ini termasuk bagian dari melindungi diri dari godaan iblis. Bahkan untuk beriman kepada Allah bahwa tidak ada ilah selain Allah itu Allah mengatakan, berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, carilah ilmu, ilmui dulu sampai kamu yakin tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Nah, ketika kita mengilmui la ilaha illallah kita, mengilmui tauhid kita, Allah angkat derajat syahadat kita. Syahidallahu annahu la ilaha illahuwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahuwal azizul hakim innad dina indallahil islam. Surat Al-Imran. Allah bersaksi tidak ada ilah yang pantas disembah selain Dia. Dan malaikat bersaksi, dan orang-orang yang diberi ilmu bersaksi. Tingkatan syahadat orang berilmu itu di bawah malaikat. Nah, kenapa? Dia menggunakan ilmunya untuk apa? Menghadapi syubhat-syubhat. Nah, ini. Nah, contoh saya sebutkan tadi, ya, pinternya iblis, yang ibadahnya benar itu dibikin salah akidahnya. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab sedang berjalan, ketemu dengan sahabat lamanya, seorang pendeta, rahib, pendeta Yahudi atau Nasrani. Yang jelas dia pendeta yang baik, nggak neko-neko, dan dia betul-betul beribadah dengan cara yang baik. Nangis Umar bin Khattab, ketemu dia salaman nangis. Ini pendeta bingung. Kenapa kamu nangis, wahai Umar? Aku nangisi kamu. Loh, kenapa? Kamu ini orang baik. kamu selalu berbuat baik, menolong orang, kamu tidak pernah bohong, kamu orang baik, tapi kebaikan kamu tidak bisa menyelamatkanmu dari api neraka. Lalu Umar mengatakan, mengutip firman Allah, "Amilatun nasibah, hal ataka hadithul ghasyiah, wujuhu yawma idzin khasyiah, amilatun nasibah." Ya, tahukah kamu ya, orang-orang yang nanti di neraka itu ya, salah satunya amilatun nasibah, salah satunya orang yang beramal banyak tapi ia tidak bisa terhindar dari api neraka. Kasihan kamu itu orang baik. Nah, terus dia tanya, jadi supaya terhindar dari api neraka gimana? Kamu syahadat, nyatakan la ilaha illallah. Saya tulus karena orang ini tahu kejujuran Umar, dia ikuti, dia masuk Islam. Cuma itu. Saya katakan cuma itu kenapa? Hampir semuanya dia orang baik, tapi tidak berla ilaha illallah. Nah, iblis pinter. Para pendeta-pendeta itu ya, kalau dilihat dari amalnya baik, suka nolong, suka bantu. Salahnya di mana? Tauhidnya. Nah, iblis menjanjikan, nggak apa-apa, semua agama baik, nggak apa-apa, semua memuja Tuhan. Itu adalah godaan iblis. Ya. Sampai kemudian sekarang muncul, lo masa sih wong dia lebih baik daripada pencuri koruptor, kok yang koruptor masuk surga hanya karena muslim, sementara yang ini tidak pernah berbuat jelek kok masuk neraka hanya karena dia bukan muslim. Ini kan godaan kayak gitu ya, itu yang namanya syubhat. Nah, iblis pakai kayak gitu ya. Nah, orang-orang itu nanti di akhirat tahu di neraka, loh kok bisa saya di neraka? Lalu saya kan orang baik, nuntut sama iblis. Kamu telah menipu saya, kata iblis. Jangan kau caci aku, jangan kau cerca aku. Ya, nah ini, aku tidak sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sudah kita pikir masing-masing. Bayangkan di saat hari itu tidak ada harapan. Ya, mereka sudah nggak berani lagi untuk menghadap Allah. Sampai-sampai dalam Al-Quran disebutkan, ya, mereka mengatakan, ya, orang kafir ini ketika sudah lihat azab, mereka minta dipercepat. Wahai Muhammad, mintakan kepada Tuhanmu, kepada Allah untuk mempercepat azabku. Allah berfirman, ya. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sungguhnya janji Allah itu benar. Dan ketahuilah, sesungguhnya satu hari di hadapan Allah itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi mereka menyangka kalau dipercepat itu cepat selesai, cepat. Kayak orang kalau lagi diurut, orang kesleo ya, diurut kan pengen cepet-cepet, udah nggak apa-apa sakit, yang penting nggak lama-lama gitu kan. Dipikirnya setelah itu selesai. Orang dia enggak, kau pikir kemudian selesai, kata Allah. Satu harimu itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, itu dalam surat Al-Imran dikatakan saking ngawurnya, saking beraninya orang-orang yang ingkar pada syariat ini mengatakan, dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Keberanian mereka menentang syariat, melanggar syariat bahkan melawan syariat itu karena mereka berkata, nanti kalau kami masuk neraka nggak apa-apa, cuma beberapa hari saja. Al-Quran surat Al-Imran ayat 31 kalau nggak salah. Jadi memang orang-orang ingkar itu begitu. Nah, siapa yang bikin mereka berani begitu? Iblis. Maka ketika mereka ada kesempatan ketemu iblis dalam keadaan disiksa, mereka menuntut. Iblis menjawab, saya tidak pernah memaksa kalian, kalian cuma saya ajak dan kalian ngikut, salah sendiri. Pada hari kiamat, iblis akan menyampaikan khutbahnya di hadapan para penghuni neraka. Sebuah khutbah yang menyayat hati, yang akan membuat mereka semakin bersedih dan sangat menyesal karena mereka mengandalkan iblis untuk keselamatan mereka. Ini gambaran gampangnya, orang-orang yang ketipu first travel. Harapannya ngumpulin duit buat umroh ya. Begitu ternyata nggak jadi itu ada yang nangis, ada yang stres gitu. Itu di dunia aja nggak bisa kebayang gimana sedihnya. masih bisa nyari duit lagi. Ini sudah tidak ada waktu lagi untuk menyesal. Rabbirji'un, kata mereka, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan jamin, aku akan berinfak, aku akan beramal saleh. Kata Allah, kalla, nggak bisa, sudah. Walaupun satu detik. Ini betapa mahalnya kehidupan. Minta 1 menit untuk mengatakan la ilaha illallah, minta 1 menit untuk menginfakkan seluruh hartanya, minta 1 menit untuk bertaubat astagfirullah, nggak dikasih. Kalla, inna kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu hanya ucapan harapan mereka. Abainahuma barzahun la yum'atsun, abi waraihim barzahun la yum'atsun. Sudah ada dinding penyekat antara kehidupan mereka dengan sampai hari kiamat. Itu seperti itu. Ya. Tatkala hari kiamat, Imam Hasan al-Basri mengatakan, tatkala hari kiamat iblis berdiri di atas sebuah mimbar dari api, lalu berkhutbah secara berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Ya, Syekh Muhammad Umar Abu Umar mengatakan, ini khutbah iblis ini nggak sama dengan khutbah Jumat, nggak sama dengan ceramah kayak begini orang perhatikan. Khotibnya dengan penuh wibawa, ini iblis compang camping, dilempari, dikutuk, dicaci maki, tapi dia tetap ngomong. Terserah kalian mau marah-marahlah. Sekarang kita sama-sama disiksa. Ya, itu bagaimana perasaan hari itu bisa dibayangkan ya. Yang kesakitannya sangat luar biasa. Di akhirat itu nanti manusia itu dibikin kuat, maksudnya hancur tapi tidak mengurangi rasa sakit. Jadi sakitnya luar biasa tapi nggak pingsan. Yang bisa kayak gitu. Bisa dibayangkan kalau di dunia kan sakit sudah nggak tertahankan, pingsan ya. Itu enggak. Allah berfirman, Rasulullah sabda bahwa nanti matahari itu 1 mil dari kepala kita. 1,5 kilo itu bisa dibayangkan bagaimana panasnya. Kok kuat? Dibikin kuat tetapi sakit. Jadi nggak hancur, harusnya hancur, tapi dibikin kuat, tapi sakit sekali. Dalam Al-Quran disebutkan celupan neraka. Bapak Ibu sering bikin teh celup ya. Teh celup itu kan gini diangkat ini. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghaira hal yadu. Innal ladzina kafaru sawfa yuslihim nar. Sungguhnya orang-orang kafir yuslihimun nar, akan dicelupkan dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulitnya mengelupas, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit lain, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan pedihnya siksaan. Ya. Gambaran yang lebih mengerikan lagi adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Dalam surat Al-Mudathir disebutkan, ma salakakum fi saqar, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian kok dimasukkan dalam neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami dulu di dunia tidak pernah salat. Nah, apa itu saqar? Ayat sebelumnya, wa ma adraka ma saqar, tahukah kalian apa itu saqar? La tubqi, tidak pernah membiarkan, wala tadar, dan tidak pernah menutupi, tidak pernah mendiamkan, wala tadar, dan tidak pernah membiarkan. Maksudnya tidak pernah latupi, tidak pernah, sesuatu yang masuk tidak pernah akan bisa ada wujudnya, hancur pasti. Tetapi ketika hancur tidak akan dibiarkan, akan dipulihkan kembali. Itu yang namanya sakor. Jadi dilumat kayak bubur, tapi setelah jadi bubur dijadikan manusia lagi, terus begitu. Bayangkan, khutbah tadi adalah khutbah pembukaan untuk siksa yang tiada akhir. Khalidina fiha, selamanya, tidak berkurang. Ya. Dalam surat Al-Hasr disebutkan, kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'. Perumpamaannya adalah ketika setan berkata kepada manusia yang kafir, ketika ia mati dalam keadaan kafir, qala inni bari'um minka, aku, kata iblis, berlepas diri darimu. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbal Alamin, penguasa alam ini. Iblis tuh ngomong kayak gitu, wih saya takut sama Allah, cuman saya sudah nggak bisa lagi tobat, sudah ada perjanjian untuk apa namanya kekal di neraka, tapi aku dikasih waktu untuk mencari teman. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidani fiha, maka akhir dari manusia yang kafir dan iblis ini keduanya masuk neraka. Ayat selanjutnya disebutkan ya, nasullaha fa'ansahum anfusahum, mereka dulu di dunia melupakan Allah, maka sekarang di akhirat Allah lupakan mereka. Ini gambarannya dikaitkan dengan surah Tahrim. Hei orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Bapak-bapak, ini tugas utama Bapak. Kita ini tugas di dunia itu ini. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang lain itu sambilan. Tugas yang lain sambilan. Tugas Bapak itu menjaga istri dan anak dari api neraka, yang lain itu sambilan. Jadi kalau kita nyari nafkah, ya tujuannya agar anak istri terhindar dari api neraka. Apapun yang dilakukan oleh seorang bapak, kepala rumah tangga, tujuan akhirnya menyelamatkan dari api neraka. Waquduhan nas, yang bahan bakarnya dari manusia dan wal hijarah dan batu-batuan. Alaiha, di atasnya malaikatun ghiladun syidadun, dijaga oleh malaikat yang bengis, sadis, kejam. Ini menggambarkan betapa ngerinya neraka. Nah, dalam keadaan kayak itu, la ya'sunallaha ma amarahum, para malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah apa namanya menentang apa yang diperintahkan. Diperintahkan menyiksa, ya sudah menyiksa terus sampai tidak ada batasnya, sampai Allah perintahkan berhenti. Nah, kaitannya dengan ayat tadi, Allah telah lupakan. Coba, Allah perintahkan malaikat menyiksa, lalu Allah lupakan, seakan-akan sudah, ini bukan urusan saya lagi. Bisa dibayangkan, di hari dimana sangat butuh ampunan Allah, Allah sudah lupakan. Nah, ini penyesalan yang luar biasa, yang tidak bisa lagi ada tempat untuk kembali. Nah, ini Allah telah beritahukan kepada kita ya. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah melakukan hisab para hambanya, lalu Allah masukkan kaum mukminin ke surga, dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Maka iblis pun ketika itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan di atas kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan. Jadi memang dikasih kesempatan untuk membuat tambah sedih. Tadi saya lewat di jalan Transyogi, lihat ada tukang parkir atau apa. Ya kalau dilihat sih bukan orang kaya, tapi kayaknya nggak sholat. Penampilannya kayak gitu. Saya ingat fal hayati wa di'fal mamat. Di hidup mereka sengsara, di akhirat mereka sengsara. Na'udzubillah, kasihan betul. Kasihan. Kalau di dunia mungkin sudah merasakan nikmat, di akhirat sakit, walaupun itu nggak sebanding, tapi minimal pernah merasakan. Coba lihat, berapa juta, berapa puluh juta orang yang kena di'fal hayati wa di'fal mamat, di dunia sakit, sengsara, susah, di akhirat lebih ngeri. Nah, ada seorang qadi, kisah ini sangat masyhur di Mesir, dan seorang Yahudi tua. Yahudi ini miskin, tua miskin, dan apa namanya sementara qadinya kaya dan dihormati, hakim agung lah gitu ya. Nah, orang ini komplain, loh, katanya Islam mengatakan bahwa dunia adalah penjara bagi orang mukmin, dan apa namanya tapi kebebasan buat orang kafir. surganya bagi orang kafir. Coba lihat, sekarang ini siapa yang di penjara, siapa yang di surga? Kamu kaya raya dihormati, sementara saya miskin dan suatu rentah penyakitan. Ini nggak bener. Apa kata Qadhi tadi? Wahai bapak tua, kalau kamu tahu nanti di akhirat nasibmu, kamu akan minta dibalikkan ke dunia menjadi miskin lagi, karena di akhirat jauh lebih mengerikan. Hari ini yang kau katakan itu kesulitan, itu nikmat yang tidak mungkin akan kamu bisa rasakan, yang kamu minta untuk balik. Itu perbandingannya. Jadi setidak enaknya hidup di dunia itu bagi orang kafir merupakan nikmat yang luar biasa ketika mereka di akhirat nanti disiksa. Itu maknanya. Betul gitu? Iya. Kalau gitu aku masuk Islam. Orang tua tadi. Jadi alangkah mengerikannya. Wong sekarang aja sudah kayak gini kok nanti jadi dianggap sebagai suatu kenikmatan yang surga. Ketika kamu nanti di akhirat, kamu akan anggap hidupmu ini surga. Sementara kami yang hari ini kau lihat kaya raya dan enak, nanti di akhirat itu cuma kecil, kayak siksa dibandingkan dengan surga yang aku rasakan. Jadi artinya kebahagiaan yang menurutmu itu udah luar biasa, nanti di akhirat tuh kayak bagi orang yang beriman apa kayak gitu, nggak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan. Akhirnya pendeta itu masuk, orang tua itu masuk Islam. Ya. Demikianlah khutbah iblis tersebut setelah ia menggoda manusia, menipu mereka, menjerumuskan mereka dalam neraka, dan setelah tercapai cita-citanya, lalu ia pun berlepas diri dari para pengikutnya. Ia sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas godaan-godaannya. Bahkan ia sama sekali tidak mau disalahkan dan dicela. Akan tetapi ia menyuruh mereka, para pengikutnya, untuk mencela diri mereka sendiri. Bahkan ia mengaku sejak dulu ingkar, kufur terhadap kesirikan yang dilakukan oleh pengikutnya. Jadi iblis itu hari ini tuh tahu orang yang berbuat syirik, orang yang mengatakan Tuhan itu tiga, dia tahu kamu itu salah. Saya tuh nggak itu salah. Saya yakin itu salah. Cuma bedanya karena dia udah dilaknat itu. Ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku ingkar, aku ingkari ya perbuatan syirik kalian itu. Aku nggak ngakui itu benar. Coba bayangkan. Nah, tindakan iblis ini juga diikuti oleh para pendusta yang lain. Para pemimpin yang berdusta nanti ngomong kayak gini, sama. Siapa suruh kalian ikut saya? Ya, ini. Maka yang pertama, ini penjelasan iblis mengakui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi ia selalu menjanjikan kebalikannya. Sudah saya jelaskan tadi. Maka dalam setiap janji Allah yang baik, dalam setiap janji Allah itu hak, iblis menggoda kita dengan kebalikannya. Bahwa membaca Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya. Iblis bilang, sekarang ini waktunya udah nggak ada. Infak, pahalanya banyak. Bayar angsuran dulu lah. Ya, macam-macam. Semua janji Allah akan digoda dengan cara masing-masing. Ya. Sementara kalau kemudian janji Allah, ada janji Allah dalam hal-hal yang sifatnya maksiat, contohnya ya. Ada satu kelompok orang yang masuk surga karena bisa menghindari maksiat, yaitu seorang, ada kisah 7 kelompok yang dilindungi oleh Allah. Salah satunya adalah seorang kaya raya yang hendak berzina, tapi ketika dia sedang mau melakukan, dia ingat Allah, lalu kemudian nggak jadi. Tidak jadi berbuat dosa besar ini di hadapan Allah merupakan pahala yang sangat besar. Ya, ini luar biasanya rahmat Allah SWT. Itu kan orang mau maksiat, orang mau judi, orang mau mencuri, orang mau zina, orang mau minum khamar, orang mau korupsi, tapi nggak jadi karena takut sama Allah. Itu nanti di akhirat menjadi salah satu sebab dilindungi dari api neraka. Jadi jangan sepelekan. Bukan hanya berbuat baik, mengamalkan, tapi menghindar dari kemaksiatan yang di depan mata. Contohnya umpamanya orang yang kepepet utang, harus utang, akhirnya mau ke bank, pas sampai di pintu bank nggak jadi karena takut riba. Itu simpan amal ini. Nanti dalam Allah, ya Allah, dulu aku dalam keadaan kepepet sekali, harus ya riba, tapi aku berhenti, nggak jadi karena takut padamu. Itu merupakan amal yang luar biasa. Nah, iblis goda, nggak apa-apa, kamu terpaksa, kamu ini. Nah, itu godaan iblis. Jadi iblis itu selalu goda terus begitu. Ya. Karena apa? Orang yang bisa menghindar dari amal yang buruk itu merupakan amal soleh. Mau maksiat nggak jadi, itu pahalanya sama dengan berbuat amal yang soleh. Ya. Ada 7 kelompok ya. Yang terakhir adalah yang kelima nggak salah, orang yang mau berbuat zina nggak jadi. Lalu dia mengatakan ya itu. Dalam hadis yang sahih juga disebutkan orang yang yang terjebak di goa. Nah, salah satu mengatakan, dulu aku pernah akan terjerumus zina, tapi ketika aku mau melakukan, aku ingat engkau, aku nggak jadi. Ya Allah, seandainya ini amal soleh, bukakanlah batu. Akhirnya dibuka. Nah, itu janji Allah juga. Ya. Salah satu yang dicintai Allah itu bukan melakukan haji, bukan jihad, bukan sedekah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Mantan preman, mantan pencuri, mantan pezina, ini orang-orang cintai Allah. Karena berpindah dari keburukan itu tidak mudah. Godaan setannya luar biasa. Ya. Yang tadinya main judi kemudian berhenti judi itu masya Allah, jangankan judi, berhenti merokok aja susahnya masya Allah ya, rokok yang hukumnya masih ada yang membolehkan dan makruh dan sebagainya, itu pun susah, apalagi sampai berhenti narkoba, judi. Itu yang mau berhenti, setan godanya masya Allah. Nah, dia bisa berhenti, itu Allah cintai. Jadi jangan sepelekan orang-orang yang bertato, yang tobat itu ya, mereka adalah orang-orang Allah. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan konsisten dengan taubatnya. Ya, jadi maha rahmannya Allah itu mencakup seluruh alam. Marahmati wasiat kulla syai'. Kasih sayang Allah itu mencakup semuanya. Ya, saya lanjutkan. Tipu daya iblis itu sangat lembut, baikkan nasihat. Ini saya tadi katakan iblis nasihati ya. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, Adam dan Hawa, untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Dan dia bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah orang termasuk orang yang beri nasihat kepada kamu berdua. Jadi dia nipu tuh, dia bilang nasihat. Ini waktunya adhannya atau komat? Adhan, silakan. Saya lanjutkan. Jadi iblis itu selalu bersikap seperti penasihat. Dia bungkus gurunya dalam bentuk nasihat, seakan-akan baik, ya. Bahkan Adam dan Hawa pun mau nasihatin, nggak ada tujuan lain. Nah, fadallahuma bighurur di sini. Nah, maka kemudian dengan tipu daya, nah selalu dibungkus dengan begitu. Maka hanya orang yang dibekali ilmu oleh Allah yang bisa memahami bahwa ini tipu daya iblis. Hanya orang yang sabar, ikhlas, yang bisa memahami bahwa ini adalah godaan syahwat. Ya. Oleh karena itu, ketika jadi Allah berikan satu filter, selagi masih ada rasa takut sama Allah, Allah akan hindarkan itu. Jadi jangan disangka bahwa Allah itu membiarkan orang mukmin terpleset pada maksiat. Sama seperti bahkan lebih, maaf ya, seorang ibu yang tidak ingin anaknya terjatuh, bapak yang tidak ingin anaknya kecelakaan. Allah jauh lebih sayang, tidak ingin melihat hambanya terjerumus dalam kejahatan, ya. Makanya Imam As-Sofir As-Sawru mengatakan, seandainya nanti aku di akhirat disuruh milih, dihisab oleh ibuku atau oleh Allah, aku pilih dihisab Allah. Mungkin bertanya, loh kan Allah maha tahu. Iya, tapi Allah maha pengasih, maha penyayang. Jadi kasih sayang ibu itu belum seberapa dibandingkan kasih sayang Allah SWT, ya. Maka melindungi diri dari setan itu dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, ta'awud itu. Maka sudah selesai. Setan tidak berani. Tipu daya iblis itu lemah. Nah, ini Allah menjelaskan, sekuat apapun godaan iblis, lemah kalau kita ingat Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT, mohon maaf Pak, tipu daya iblis itu lemah. Iblis menggoda min baina aydihim, min khalfihim, min tahti arjulihim, dari atas, dari bawah, dari depan, dari kiri kanan. Tapi Allah memberikan penjagaan dari tidur sampai tidur lagi. Dengan doa-doa, dengan zikir. Bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Langsung mau ke kamar mandi, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar ghufranak, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adab afani. Wudu, kemudian doa asyhadu alla, terus dibimbing dengan zikir agar dijauhkan dari setan. Maka disebut dengan hisnul muslim, penjagaan dari orang kepada orang-orang muslim. Makan bismillah, ya. Setelah itu alhamdulillah, ya. Mulai amal baik, ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dibarin la yubda' bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap amal yang baik tidak dimulai dengan bismillah, nilainya berkurang. Ya tadi, setan tidak dikasih kesempatan masuk. Orang makan, saking sayangnya Allah pada hambanya, orang lupa baca bismillah, dikasih kesempatan bismillah fi awalihi wa akhirihi, coba, supaya jangan sempat setan mengambil keberkahan makanan. Nah, kalau kita seperti itu, insya Allah setan tidak akan mudah mengganggu kita. Nah, karena setan sendiri mengatakan, aku tidak mampu menggoda kalian, memaksa kalian, saya hanya bisa mengganggu. Tapi kalian salah sendiri kenapa harus ikut, ya, ini. Sekali-kali tidak ada kuasaan baikku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Ini siapa yang nyuruh kamu ikut? Saya cuma nyeru, kalian ikut. Nah, inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, ya. Mungkin pernah saya sampaikan di sini. Ini sekedar satu contoh. Saya pernah mengalami pelajaran dasar para pendeta dan orang-orang yang mau belajar ilmu hipnotis. Nah, sampai pada sesi itu seluruh peserta disuruh ikut memejamkan mata mengikuti instruktur dari instruktur. Saya masih ingat nama instrukturnya Pak Vincent. Pak Vincent ini nyuruh melakukan suatu, dia dengan instruksinya. Nah, suruh pejamkan mata, bayangkan. Saya pejamkan mata, saya bayangkan, tapi saya merasa ini ada sesuatu. Saya baca ayat kursi. Sepanjang instruksi itu saya baca ayat kursi. Saya merasa kayak muter-muter dan kayak mau pingsan. Nah, sampai pada sekian menit saya merasakan ini akan ada yang celaka, tapi bukan saya. Karena saya yakin saya baca ayat kursi. Bukan saya yang celaka, pasti entah siapa di antara tim. Tapi saya nggak mau lanjutkan. Kenapa? Karena mereka tidak ada niat untuk mencelakakan. Mereka nggak tahu apa yang sedang mereka lakukan itu mengundang jin. Mereka tidak paham bahwa apa yang mereka lakukan itu mengundang iblis. Yang saya paham. Maka kemudian saya berhenti, nggak jadi baca ayat kursi. Saya mundur, saya buka mata, saya terhuyung, mau pingsan. Kemudian dikasih tempat duduk, kursi, dikasih minum. Nah, selesai sesi, yang memimpin hipnotis namanya Pak Vincent. Pak Saiful Bahri, ada orang lain namanya Pak Saiful Bahri, datang ke saya, nyarani saya, Bapak bukan sembarang orang. Oh, kok bisa tahu? Ya, kami merasa. Jadi rupanya satu tim itu, hipnotis satu tim, ada yang bagian doa, zikir. Nah, ketika saya baca dengan ayat kursi, saya nggak ada niat apa-apa. Itu semua tim merasa. Bukan mau saya sombong, bukan. Semua orang bisa begitu, insya Allah. Ya. Jadi kalau ada hipnotis atau apa, gituin aja. Makanya orang yang bisa dihipnotis dan itu karena dia nggak zikir. Ketika naik bus, Bismillahirrahmanirrahim, sudah nggak akan ada yang bisa. Karena lemah. Saya udah buktiin kayak begitu. Nah, kali kedua, kebetulan lembaga kami mengadakan hipnoparenting. Anak-anak bisa nangis, bisa itu karena, nah, karena saya yakin hipnotis itu adalah bantuan sihir iblis. Saya ketemu dulu sama pematerinya. Bapak, saya yakin hipnotis itu bagian dari sihir. Ya, karena apa yang saya pelajari. Beliau mengatakan tidak, bukan sihir. Ini begini-begini. Oke, kalau gitu tolong sekarang hipnotis saya. Bapak, sebelum hipnotis semua yang hadir, hipnotis saya. Saya cukup baca ayat kursi. Beliau nggak berani. Nggak apa-apa, Pak, hipnotis saja. Kalau saya paling cuma pingsan, tapi saya yakin Bapak yang pingsan. Nggak berani. Nah, ini satu bukti bahwa lemah. Dan siapa yang ngasih tahu ayat kursi itu senjata yang sangat manjur buat iblis? Iblis yang ngasih tahu bahwa ayat kursi itu akan mengalahkan, ya, iblis. Jadi lemah hanya dengan dibacakan ayat kursi Al-Falak, An-Nas, Al-Ikhlas sudah kalah. Bahkan cuma Bismillahirrahmanirrahim saja bisa kalah. Imam Ahmad Hambal sedang ngajar. Datanglah orang tergopoh-gopoh, wahai Imam, ada di antara kami yang terganggu jin, tolong diruqyah. Imam Ahmad mengatakan, saya lagi ngajar, tolong itu sendal saya kamu bawa. Di sendalnya Imam Ahmad dibawa. Begitu tahu ada sendal Imam Ahmad itu langsung sembuh. Ya. Bukan berarti karomah apa enggak, tapi karena tahu sebentar lagi Imam Ahmad akan datang. Nah, ini betapa lemahnya, dan para sahabat juga begitu. Umar bin Khattab itu sampai kalau Umar lewat di satu gang, iblis nggak berani lewat di situ. Jadi orang beriman itu kuat. Nah, ini yang penting buat kita hari ini. Kita tidak boleh mengikuti siapapun orangnya kecuali Rasulullah SAW kalau kita tidak paham dari mana ia berpendapat. Karena nanti di akhirat orang ini tidak akan mau bertanggung jawab. Oh, kata fulan begini, siapa bilang? Kalau Rasulullah SAW barulah kita taat. Ya. Para ulama pun tidak akan bertanggung jawab. Maka kalau kita boleh bertaklid, tetapi dengan orang-orang yang terpercaya, yang saleh. Ya. nanti semua akan melepas diri, yaitu ketika orang-orang diikuti ini, iblis mengatakan, jangan kamu mencercaku tetapi cercalah dirimu sendiri, aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Ayat ini menjelaskan orang yang hari ini memberikan janji-janji, para pendeta, para rohib, para rohaniawan, para ulama yang sesat, yang menjanjikan ini dan itu, di akhirat nanti mereka tidak akan mau menanggung jawab. Mereka akan mengatakan, saya tidak bertanggung jawab. Ya. Mohon maaf saya katakan tadi kenapa? Karena memang iblis itu pintar sekali. Dalam Islam ada Syiah, ada Khawarij, ada kelompok menyimpang, ada wong sampai Lia Eden ya. Lia Eden itu kan nggak bisa baca Quran. Ngaku nabi aja ada pengikutnya kok. Nah itu orang semua nanti akan berlepas diri, tidak mau bertanggung jawab sebagaimana iblis berlepas diri. Maka jangan jadikan panutan yang betul-betul panutan tanpa cek lagi kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Ahmad bin Hanbal, Imam Malik mengatakan, tidak ada satupun orang di dunia ini kecuali melakukan hal yang benar, tapi juga melakukan kesalahan, kecuali pemilik makam ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, kalau pendapatku bertentangan dengan hadis, jangan kau pakai. Ya. Imam Syafi'i juga demikian. Ya. Walaupun maksudnya adalah, ya, jangan taklid buta, jangan pokoknya ngikuti ya. Tapi kalau kita nggak punya ilmu ya nggak apa-apa, tetapi tingkatkan dengan mempelajari, termasuk mengadakan kajian seperti ini supaya kita tahu dari mana orang itu mengambil hukum. Karena nanti di akhirat semua orang yang diikuti akan berlepas diri dari yang mengikuti, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi bukan berlepas diri. Para nabi dalam hadis sahih disebutkan, ya, ana sayyidun nasi yaumil qiyamah. Aku adalah pemimpinnya manusia di hari kiamat nanti. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena nanti seluruh manusia akan berkumpul meminta syafaat. Meminta apa? Syafaat. Lalu mereka datang kepada Adam. Wahai Adam, engkau adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah sendiri. Kau tahu keadaan kami, mintakan ampun kepada Allah. Apa jawab Adam? Nafsi, nafsi. Aku tidak bisa menolong kecuali diriku sendiri. Adam. Apa kata Adam? Pergilah kamu kepada Nuh. Maka kemudian mereka kepada Nuh. Nuh mengatakan nafsi, nafsi. Aku nggak bisa menolong kecuali diriku sendiri. Aku takut kepada Allah. Ya. Lalu Nuh bilang, datanglah ke Ibrahim. Ibrahim menjawab sama, aku tidak bisa menolong kecuali diriku. Pergilah kepada Musa. Musa mengatakan yang sama. Pergilah kamu kepada Isa. Isa mengatakan hal yang sama. Lalu Isa mengatakan, pergilah engkau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh manusia hari itu berbondong-bondong menemui Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, ummati, ummati, ummatku, ummatku. Hanya Nabi SAW. Nabi lain mengatakan, dan Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semua manusia lari ya. Suami lari dari istrinya, anak dari orang tuanya, orang tua dari anak, semua tidak mau menanggung kesalahan orang lain. Hari itu ada sesuatu yang sangat menyulitkan mereka. Yauma idzin likulli imrin yauma idzin sya'nun yughni. Maka mereka berkata seperti ini, ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi jawabannya bukan cuma ya enggak tahu kok nanya saya, bukan begitu. Lebih ngeri lagi jawabannya. Ya enggak tahu kok nanya saya, itu kalau di dunia. Ya. Di dunia aja udah bilang enggak, ya enggak tahu kok nanya saya. Dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Jadi sekarang ini Kalau mau mengikuti betul-betul Rasulullah Muhammad SAW, ulama yang terpercaya, jangan semua orang jadi panutan. Mereka akan berlepas diri. Ya. Jangankan ke orang lain, bapak kita pun nanti akan berlepas diri. Ya. Nafsi semua. Ya. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi salan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ya. Dari neraka. Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama-sama umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian, belakangan maksudnya, di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari mereka. Allah menjawab, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Jadi hari itu para pendeta, para rahib, para itu akan dituntut oleh para pengikutnya. Ya Allah, kami tidak rela disiksa kayak gini sebelum mereka disiksa 2 ke 3 kali lipat, karena gara-gara mereka kami tersesat. Kata Allah, sudah, kalian sudah kami lipat gandakan. Nah. Jadi saling menyerang, termasuk orang-orang yang punya tanggung jawab. Maka para bapak, termasuk saya, ya, jadilah orang yang nanti di akhirat itu bukan seperti yang digambarkan ini. Anak di neraka, orang tua di surga. Si anak ini nggak rela. Saya tidak akan rela masuk surga karena bapakku tidak pernah mengajariku tentang Islam. Tapi kalau sudah diajarkan, ya sudah. Tapi kalau nggak pernah mengajarkan, maka dituntut. Berbeda dengan orang-orang ahli surga, ahli jannah. Imam Hasan al-Basri mengatakan dalam sebuah ucapannya, apabila kalian tidak mendapatkan aku di surga, mintalah kepada Allah, carilah aku di neraka, dan mintalah kepada Allah agar Allah mengangkatku dari neraka. Ya. Mudah-mudahan pada kajian yang akan datang saya bisa sampaikan ini, bagaimana penghuni surga itu saling mencari. Nah, kita itu bukan nanti saya nyari. Dulu saya lihat bapak ini sering ngaji, kok sekarang nggak ada. Saya tidak akan merasa nyaman, ya Allah, di surga sebelum beliau engkau angkat ke surga. Itu namanya syafaat dari orang-orang mukmin. Orang tua juga begitu. Nah, di neraka sebaliknya, ya, tidak terima kalau siksanya nggak lebih pedih. Nah, itu. Jadi ini yang satu saling ingin kebaikan, yang satu saling ingin mencelakakan. Ya. Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, para pemimpin yang menyesatkan ngomong sama pengikutnya, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Siapa suruh? Jadi iblisnya juga bilang begitu, para penggede-penggede balat merah iblis juga begitu. Fir'aun nanti bilang gitu, karena yang disiksa Allah bukan hanya Fir'aun, juga pengikutnya, tentaranya, orang-orang yang tidak ikut apa-apa tapi dia tidak mau nyembah Allah itu kena semua. Mereka nuntut Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ya salah sendiri kalian mau ikut, dan semua pemimpin akan begitu, yang sesat. Maka jangan ikuti. Ya. Hanya pemimpin yang saleh yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampunan kepada para pengikutnya. Ya. Yang terakhir, iblis mengingkari kekufuran manusia. Ini Allah memberitahukan kepada kita, pada orang-orang beriman, juga pada orang kafir. Kenapa kalian kafir? Padahal iblis sendiri mencaci, mencela kekafiran kalian. Tapi dia sengaja menjerumuskan kalian. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Ini iblis ngomong itu. Siapa suruh kamu kafir? Oh, saya itu juga tahu kalau kafir itu salah gitu. Ini Allah beritahukan. Salah satu contoh ini dalam surat Al-Hasr ayat 16. Kama thalil syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan ada seorang pendeta namanya Barsisa. Kalau orang Jawa bilang Barseso, nah, Barsisa namanya. Orang pendeta yang saleh, disebutkan ratusan tahun dia beribadah kepada Allah. Ya. Ratusan tahun beribadah kepada Allah. Lalu iblis ingin menggodanya. Iblis tahu ini pendeta ini kayaknya kalau digoda harta nggak bisa, kedudukan nggak bisa. Akhirnya digoda dengan wanita. Tapi kalau langsung bentuk wanita, dia nggak akan tergoda. Maka iblis punya cara. Maaf, sebelumnya saya akan sampaikan. Kalau ada orang punya perusahaan, buka lowongan, itu yang mau daftar itu biasanya selain ijazah, dia bawa apa? Keterangan, pengalaman kerja, apa namanya, sertifikat-sertifikat. Kenapa pengalaman kerja menjadi hal yang penting? Karena dari pengalaman kerja dan sertifikat itu akan kelihatan kapasitas dia, ya. Kalau dia seorang teknisi motor namanya, dia pernah kerja di Honda, pernah di Ducati, oh ini berarti pinter, ya. Pengalaman kerja. Bapak Ibu tahu pengalaman kerja iblis? Apa yang paling luar biasa? Mengeluarkan Adam dari surga. Mengeluarkan Adam dari surga itu pengalaman iblis. Satu, yang kedua, berapa lama iblis punya pengalaman? Sepanjang dunia ini, berapa ribu tahun. Maka kalau ngadepin kayak kita itu, ya sebenarnya lo gampang. Ah, Pak Fulan ini lemahnya di situ, ini di situ. Sama, ini udah kayak contohnya kayak dulu ada gitu. Nah, kalau cara nalar begitu, iblis sangat tahu kelemahan kita, tetapi Allah menutupi kelemahan itu dengan ketika kita minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Maka penting sekali minta perlindungan dari iblis. Nah, Barsisa tadi kelemahannya di wanita, tapi iblis tidak langsung menggoda dengan wanita cantik datang, enggak. Dia goda, dia bikin seorang wanita cantik sakit kulit, seluruh tubuhnya sakit, tidak ada yang bisa ngobati. Oh, memang ini dibikin sama iblis. Nah, qadarallah, Allah takdirkan dua kakaknya ini harus berangkat berjihad, sementara adiknya sendirian. Lalu iblis membisikkan kepada kedua kakaknya, ya, kalau kamu pengen nitip, titipkan ke pendeta itu. Di samping aman karena dia pendeta yang saleh, dia juga bisa mengobati adikmu. Nanti kalau kamu pulang dari jihad pasti udah sembuh. Akhirnya bawalah ke pendeta. Si pendeta dibisiki, kamu cuma ngobati, gak akan tergoda, ini orang kayak gini. Akhirnya diobatilah. Karena yang bikin gara-gara itu si iblis, begitu dua kakaknya pergi, ya pendeta ini dikasih tahu obatnya dengan caranya iblis, ya. Akhirnya sembuh. Terlihatlah kecantikannya. Tergodalah pendeta Barsisa. Akhirnya dizinai ini wanita. Hamil, ketakutan. Akhirnya iblis bisikkan, dibunuh saja. Si wanita dibunuh kemudian dikubur di belakang gereja, dibilang rumahnya. Dua orang kakaknya pulang dari jihad menanyakan, kata pendeta, penyakit adikmu sangat parah sehingga dia meninggal ketika kamu sedang berjihad. Nah, sudah selesai. Iblis nggak tinggal diam, dia bisikkan dalam mimpinya kepada kedua kakaknya ini, mimpi adikmu itu nggak mati karena sakit, dia mati karena dibunuh oleh pendeta. Akhirnya terbongkarlah kejahatan pendeta itu, sehingga dijatuhi hukuman mati, hukuman pancung. Nah, ini dalam Ibnu Katsir kalau tidak salah ayat ini, ya, tentang ayat ini. Maka pendeta Barsisa dalam keadaan diikat, akan dipancung. Itu kali terakhir iblis datang. Iblis ngomong, wahai pendeta, aku beritahu kamu rahasia yang tidak ada yang tahu. Sebenarnya yang membuat kamu seperti ini saya. Yang membuat si perempuan itu sakit saya, yang menyembuhkan itu juga cara saya, dan hari ini kamu seperti ini juga karena saya yang ngasih tahu kedua kakak dari perempuan itu. Semua ini karena saya, maka hanya saya yang bisa membuat kamu terbebas dari hukuman mati ini. Bagaimana caranya? Kamu sujud kepadaku. Kata Barsisa, bagaimana aku akan sujud sedangkan tangan dan kakiku diikat? Kata iblis, kedipkan matamu sebagai tanda kamu sujud. Coba, sampai dibikin kayak gitu untuk kafir hanya untuk dengan kedip mata. Maka ketika Barsisa kedip mata, tunduk kepada iblis, ketika iblis ngomong, "Inni bari'um minka, inni akhafullah rabbal alamin." Aku berlepas diri. Kamu sudah kafir, sekarang aku nggak tanggung jawab. Aku takut sama Allah. Pas iblis ngomong gitu, dipancunglah. Jadi pendeta itu mati dalam keadaan kafir. Kafirnya hanya dengan kedip mata. Bagaimana iblis mempermudah orang untuk kafir coba? Pendeta yang ratusan tahun beribadah kalah karena syahwat. Kemudian setelah itu kalah karena syubhat. Disangkanya bahwa dengan kedip mata itu sepele, cuma kedip mata. Tapi kedip mata itu simbol dari ketundukan kepada iblis. Maka ketika itu iblis mengatakan, "Inni bari'um minka." Ada kalimat penting di sini. Yang pertama, ya, iblis tidak akan pernah bertanggung jawab kepada kita kalau menggoda. Yang kedua, iblis itu takut kepada Allah. "Inni bari'um minka, inni akhafullaha rabbal alamin." Tetapi takutnya iblis itu bukan kemudian dia beriman. Itu dia takut, maka dia cari pengikut sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama menghadapi siksa Allah SWT. Ya, ini demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Beberapa kesimpulan. Yang pertama, ayat Surat Ibrahim ayat 22 ini adalah cara Allah membuka apa yang nanti akan terjadi, dan ini hak. Bahwa iblis nanti akan mengatakan seperti itu. Maka orang beriman, ya, jangan pernah ikuti bujukan iblis. Yang kedua, bujukan-bujukan iblis itu sebenarnya untuk menandingi janji Allah. Dan iblis mengatakan janji Allah itu hak. Maka kita bisa lihat janji Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Janji Allah tentang orang yang telah berilmu, janji Allah tentang orang berjamaah, janji Allah tentang orang berinfak. Semua hidup kita dipenuhi janji Allah. Saya tanya, mengapa kita makan dengan tangan kanan? Kok nggak tangan kiri? Karena janji Allah dengan tangan kanan dapat pahala. Ya. Kenapa kita makan baca bismillah? Karena janji Allah akan mendapatkan barakah. Kenapa kita salat? Semua janji Allah dalam kehidupan sehari-hari. Maka setan akan terus menggoda dengan janji juga, ya. Janji itu bisa berupa menakut-nakuti, bisa berupa menggoda, bisa berupa tipu muslihat. Apapun caranya akan digunakan. Oleh karena itu perbanyak ta'awud, perbanyak zikir. Nah, zikir yang paling ringan diantaranya adalah subhanallah bihamdihi subhanallah azim, atau subhanallah subhanallah alhamdulillah Allah akbar. Itu sangat ringan. Janji setan itu sangat lembut, sedangkan janji Allah sangat luar biasa, ya. Bentuk nanam kurma, nanamnya saja nggak cukup 1 jam, ya, untuk nanamnya. Belum lagi nunggu keluarnya bisa bertahun-tahun. Dengan membaca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah akbar, itu 1 pohon kurma di surga. Bandingkan dengan di dunia aja. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah akbar, 1 pohon kurma. Zar'un fil jannah. Betapa maha pemurahnya Allah SWT. Setan pakai cara lebih gampang lagi, lupa. Subuh tadi, habis subuh baca enggak asbahana ala fitratil Islam wa ala kalimat ikhlas wa ala nabi Muhammad dan seterusnya. Sebelum tidur baca enggak doa yang sangat pendek, yang kalau kita baca kemudian mati setelah itu bersih semua dosa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Saya itu istighfar. Setan bikin kita lupa, cuma itu. Jadi tipu daya setan itu nggak akan ditakut-takuti, enggak, dibikin lupa, ya. Sebelum tidur baca 3 ayat terakhir Al-Baqarah, amanar Rasul sampai akhir. Itu seluruh tidur kita nilainya sama dengan tahajud sepanjang malam. Setan cuma sepiring, godanya apa? Lupa. Belum selesai udah tidur. Kenapa? Karena bacanya sambil nyender. Coba kalau bacanya sambil duduk. Nah, kebanyakan kita sering bacanya sambil nyender. Baru Al-Fatihah sama Al-Falak An-Nas sudah 14. Nah, jadi sebetulnya ringan. Bagaimana kita bisa melawan dengan ilmu. Nah, selanjutnya bahwa setan sendiri sebenarnya takut pada Allah, tapi dia sudah terlambat, sudah ditutup pintu taubat. Ya. Oleh karena itu kita yang belum terlambat, yang belum ditutup pintu taubat, segera bertaubat. Karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Sebesar apapun dosa, kata Nabi Sallam, ya, apabila kalian datang dengan satu bumi penuh dosa, lalu kalian minta ampun pada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, Allah berfirman, maka aku akan mendatangkan kepadanya sepenuh isi bumi ampunan. Itu Allah yang firman dalam hadis qudsi. Apabila kalian datang dengan sepenuh isi bumi dosa dan kemaksiatan, lalu kalian bertaubat dan tidak mensekutukan aku dengan suatu pun, aku balas dengan sepenuh isi bumi ampunan. Itu janji Allah, janji Allah. Maka iblis menggoda, ah nanti aja lah kalau udah tua baru tobat, sekarang kan masih muda. Oh. Jadi mari kita mulai berpikir, janji iblis itu juga pinter, tapi kalau kita iman kepada Allah insya Allah tidak tergoda. Demikian, terima kasih, saya kembalikan kepada pembicara. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya dari online. Ya. Bagaimana dengan kondisi sekarang yang sampai semua orang mengikuti suara terbanyak? Sebagai panduan dalam kehidupannya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilik. Apabila kau ikuti mayoritas manusia di bumi, maka mereka akan menyesatkan dari jalanku. Jadi memang mayoritas itu cenderung nggak benar. Nah, sistem yang hari ini dilakukan di hampir seluruh dunia adalah suara terbanyak. Maka Islam sebenarnya tidak, sebanyak apapun suara manusia kalah dengan satu sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ikuti yang itu, ya itu bagian dari syubhat iblis. Seakan-akan bahwa yang banyak itu benar, tidak. Bahkan nanti di akhirat akan ada nabi yang datang sendirian. Ibrahim alaihissalam itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Berapa pengikutnya? 3, Ibrahim sendiri, Sarah dan Lut. Ketika di Babylon, ketika beliau dibakar itu, pengikutnya cuma 2, Ibrahim, Sarah dan Lut. Sudah. Semua ingkar, termasuk bapaknya. Apakah itu ukuran kebenaran? Mayoritas tidak. Maka orang yang meyakini suara mayoritas adalah suara yang baik, itu akan sama nanti. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya, di Indonesia menerapkan yang sama, demokrasi. Demokrasi sesat. Demokrasi adalah sistem yang bukan sistem Islam. Tetapi kita kondisinya memang tidak memungkinkan untuk langsung merubah begitu. Maka dakwah kayak gini penting. Ya. Dalam Islam, keputusan ada pada amir, pemimpin. Karena dia yang bertanggung jawab langsung kepada Allah. Bukan kemudian kelompok, tidak. Yang bertanggung jawab ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka tadi mengikuti sistem itu, ya nanti akan kecewa. Di akhirat akan dipertanyakan. Nah, bagaimana dengan kaum muslimin hari ini? Ya kondisi di seluruh dunia Islam memang kayak begitu. Kita masuknya apa? Ya darurat. Bahkan sistemnya memang semua kayak gitu. Ekonominya, ekonomi kapitalis. Sistem tata negaraannya adalah sekuler. Sistem yang dipilih adalah demokrasi, suara terbanyak. Sementara itu adalah kesesatan, maka sebagai orang beriman harus meyakini bahwa itu sesat. Adapun kondisi kita belum bisa merubah, itu bukan ukuran bahwa itu benar. Yang kedua, bahwa kita akan berusaha tetap untuk menerapkan sistem Islam. Ya, itu. Kita nggak boleh ridho. Saya ulang lagi, sebagai Muslim tidak boleh ridho ekonomi ditetapkan dengan cara sistem konvensional kapitalisme. Sebagai Muslim tidak boleh ridho negara ini diatur dengan demokrasi. Tidak boleh ridho. Yang ridho dosa. Negara ini harus diatur dengan syariat Allah. Karena negara ini milik Allah, bumi ini milik Allah. Ya. Maka kita nggak ridho. Ya, yang ridho ini yang Rasulullah SAW sabda, akan datang seorang pemimpin nanti yang ya, di sini dijelaskan bagaimana mereka zalim. Maka barang siapa yang mengingkarinya dengan lisannya, dia selamat. Mengingkarinya dengan tangannya, dia selamat. Mengingkarinya dengan hatinya, dia selamat. Yang nggak selamat adalah yang radiyah, yang ridho. Maka terkecil dari kita hari ini adalah tidak ridho diatur dengan bukan syarat Islam. Nah, bentuk tidak ridho itu ada beberapa macam. Yang pertama, mengingkari tapi kita lemah. Yang kedua, berdoa kepada Allah meminta agar suatu saat nanti Indonesia diatur dengan syariat Allah SWT, syariat Islam. Yang ketiga ya, berdoa kepada Allah agar jangan sampai kita termasuk dalam kelompok orang yang menentang syariat Allah. Ya. Memang tidak mudah, ngomong kayak gini juga mikir, tapi ya harus disampaikan toh. Kalau nggak disampaikan nanti saya dituntut di akhirat. Kok ada yang nanya kayak gitu kok kamu nggak jawab? Ya. Kesimpulannya, jangan pernah ridho diatur dengan demokrasi. Sebagus apapun itu sistem yang salah. Ya. Harus kita yakin itu. Ini bukan soal kelompok mana. Semua ulama sepakat demokrasi bukan sistem Islam. Akan tetapi sebagian mereka kemudian karena kondisi lalu berusaha merubah dari dalam. Ya. Ada sebagian karena memang tidak mau, ya sudah kita tidak ikut. Nah, jadi ada dua pendapat ya. Karena kita dalam keadaan terpaksa, yang satu ya kita merubah dengan cara ikut di situ. Ya. Ini cukup panjang diskusinya, tetapi semua ulama sepakat demokrasi bukan sistem Islam. Tetapi kondisi hari ini tidak memungkinkan kita untuk tidak memanfaatkannya untuk mencegah kemungkaran. Sebagai contoh, kalau di dalam parlemen tidak ada orang yang saleh, maka hanya diisi orang-orang yang ahli maksiat, maka tambah hancur negeri ini. Maka dalam keadaan terpaksa, sebagian dari mereka membolehkan dengan syarat. Pembahasannya cukup panjang, tapi dasar aslinya itu sistem-sistem kufur. Ya. Kalau nggak salah pernah saya bahas di sini atau belum ya, berarti di kajian yang lain. Bagaimana sikap Islam terhadap demokrasi dan bagaimana terhadap parlemen. Ya. Bila mana dibutuhkan mungkin suatu saat kita bahas, karena mau tidak mau tetap kita ini akan selalu berdebat dua itu. Apakah kita ikut demokrasi atau tidak? Contohnya nanti pilpres ikut apa enggak? Kalau enggak ikut, ya nanti presidennya ya enggak bener. Kalau ikut, itu sistem kufur. Maka kemudian ya ulama terbagi dalam dua pendapat dan dua-duanya insya Allah diberikan pahala Allah SWT. Ya, jadi kita tidak kemudian mengatakan yang paling benar ini tidak. Yang tidak ikut parlemen mudah-mudahan punya cara yang lain yang diridhai Allah, yang ikut parlemen bikin partai mudah-mudahan diridhai Allah SWT, karena memang keadaannya tidak memungkinkan untuk langsung frontal ya. Jangankan kok kemudian melakukan tindakan-tindakan yang pasti akan dituduh A dan B, C dan sebagainya ya. Wong ngisi kajian aja bisa dituduh terorisme kok ya. Tapi harus saya sampaikan bahwa suatu saat nanti kita harus punya cita-cita negeri ini diatur dengan syariat Islam, karena negeri ini didirikan oleh para ulama yang sepakat. Sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. dan itu disebut Piagam Jakarta, disepakati tanggal 22 Juni 1945. Jadi kembali kepada syariat Islam adalah kembali kepada kesepakatan pendiri bangsa tanggal 22 Juni 1945, bukan makar. Saya ulangi, kembali menerapkan syariat Islam adalah kembali kepada kesepakatan pendiri bangsa tanggal 22 Juni 1945 yang disebut dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, dan itu adalah sila pertama sebelum tanggal 18 Agustus dirubah. Bunyinya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tanggal 22 Juni ditetapkan, disepakati, tanggal 18 Agustus dihapus. Tetapi yang paling penting, sudah pernah ada kesepakatan para pendiri bangsa untuk mewajibkan syarat Islam bagi pemeluk agama Islam. Jadi kalau kita mau menerapkan syarat Islam itu bukan kudeta, bukan makar, tetapi kembali kepada kesepakatan pendiri bangsa. Gitu. Mungkin cukup satu pertanyaan karena waktu sudah cukup malam. Baik, jazakumullah khair kepada Ustaz. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, sehubungan dengan pemilu tahun 2024 mendatang, itu sebaiknya kita tidak usah ikut pemilu atau bagaimana Pak Ustaz? Nah, ya. Jadi kalau tidak ikut itu butuh waktu satu kajian. Kalau ikut penjelasannya juga butuh waktu kajian. Jadi saya jawabannya hari ini belum bisa menjawab secara tuntas. Ya. Bagi yang mau ikut silakan ikut, niatkan untuk ya, demi kebaikan bangsa dan negara. Yang tidak ikut juga demi kebaikan bangsa dan negara dan umat Islam. Adapun dalilnya, insya Allah pada kajian mendekati pemilu saya akan bahas. Ya. Kenapa kok harus ikut? Kenapa kok tidak ikut? Ya. Bagi yang ikut, ya, karena memang kalau umat Islam kata apa namanya Gus Baha, ya, seribu ayat, ratusan ayat tentang zina itu sulit diaplikasikan dengan kondisi hari ini. Tapi tanda tangan seorang gubernur bisa menutup lokalisasi. Ya. Ratusan ulama kajian haramnya zina, haramnya judi itu tidak begitu efektif. Tapi tanda tangan seorang gubernur nutup lokalisasi, tutup. Itu beliau mengatakan, itu manfaatnya orang beriman megang kekuasaan. Ya, jadi jawabannya begitu. Nah, adapun jabaran panjangnya secara fikih mungkin ada waktunya untuk membahas. Karena memang ini menjadi polemik sepanjang apa namanya pergerakan Islam selalu ada di Indonesia. Sebagai contoh gampangnya saja, Hizbut Tahrir mengharamkan ya, untuk ikut dalam parlemen ya. Sementara Muhammadiyah, Persis, NU dan sebagainya ya, menjadikan parlemen sebagai wasilah. Nah, mana yang benar? Ya, insya Allah dua-duanya benar ya. Tetapi saya cuma menyampaikan yang mengharamkan ya, sebaiknya ketika saudara-saudara yang lain membolehkan ya, sabar dulu, biarkan teman-teman yang membolehkan berjuang dulu, karena manfaatnya juga luar biasa. Tadi gampangnya. Jadi sementara Najmaddin Erbakan mengatakan kalau politik tidak diisi orang-orang saleh, maka orang-orang ahli maksiatlah yang akan mengisinya. Yang salah bukan apa namanya orang-orang itu, orang-orang jahat memang pengen menguasai. Yang salah adalah orang-orang yang soleh yang diam. Nah, sedangkan cara untuk bisa ikut ya, untuk bisa mencegah ya harus ikut. Maka para ulama mengatakan ini darurat. Nah, keadaan darurat. Maka kalau dikatakan ikut enggak, ya pertimbangannya tadi saya tadi itu secara logika saja. Kalau kita enggak ikut, ya nanti yang ikut orang-orang kafir, yang menang ya orang-orang yang tidak beriman. Tapi kalau butuh jawaban yang panjang karena ini memang selalu pro dan kontra, mungkin kajian khusus mengenai ini. hukum pro kontra berjuang dalam sistem demokrasi. Insya Allah nanti bisa disampaikan kepada DKM kapan mau dibahas atau bukan pernah dibahas ini? Belum. Kira-kira kalau perlu dibahas kita bahas. Saya ada kajian khusus berkaitan dengan pro kontra hukum memperjuangkan Islam lewat parlemen. Saya jabarkan dua hukum sekaligus, yang membolehkan dan yang melarang, sehingga tidak lagi terjadi polemik yang melemahkan kita. Yang jangan sampai terjadi dua pendapat ini malah justru saling melemahkan, sehingga sini nggak dapat, sini nggak dapat, akhirnya yang menang orang kafir. Itu ya. Karena sama, jangankan perbedaan tentang politik, perbedaan kurun subuh aja dimanfaatkan untuk memecah belah umat Islam, apalagi perbedaan tentang politik. Gitu. Demikian. Ya. Tapi secara garis besar saya sudah berikan jawabannya. Ya. Cukup barangkali ya. Ya. Baik, jazakumullah atas penjelasan Ustaz Al-Azami, jazakumullah atas partisipasi Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mari kita akhiri dengan baca kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.